kasih, brother. Oke. Teman-teman di dalam. Oh, teman di dalam. Iya. Oh, kemarin ketemu Chris. Kemarin di dalam ketemu. Ketemu sama dia di dalam. Oke. Jadi dia suka main ke blok, ketemu di dalam. Di blok. Oh, di Hotel Prodio. Iya. Lebay banget deh. Lebay banget deh. Lu begini doang apa kayak begitu? Itu enteng. Mana ada? Itu gua barusan lu bohong. Apa ini? Lu munduran di sini, iya. Kakinya nyampe enggak dia mundur? Iya, udah gitu. Oke. Okay. Ori, terima kasih ya bisa datang di Brownies ya. Terima kasih, ya. Sama-sama. Ini pengen nanya, mudah-mudahan enggak kesinggung ya. Aris, gak usah tersinggung ya. Ini. Enggak usah artikel dulu. Oh iya, oh, artikel iya. Dulu. Coba artikel. Oh, kita lihat artikel Aris dulu ya. Iya. Oke, siap-siap. Coba. Memiliki ciri khas suara, Aris sering dibilang mirip Charlie Setia Band. Nah, mungkin karena suara Aris berat ya, Charlie karakternya ya. Charlie mirip dia katanya. Charlie ya. Iya, banyak yang bilang sih karakternya memang sama. Cuman di antara Charlie sama saya pasti ada perbedaan juga sih. Ada beda lah ya. Ada perbedaan. Oh. Kalau Bang Bapak mirip siapa? Kalau orang banyak yang mirip bilang. Mirip sama bapaknya. Aneh mirip siapa? Tom John. Pak, pala lu buat cendol ya? Ini topi. Oh. Sorry, gue nanya dulu. Oke, sekarang kita mau tes dong Aris untuk nyanyi lagu ya. Setia Band. Coba Aris nyanyi, Aris. Pengen tahu suaranya, Aris. Khusus buat Mbak Ayu ya. Iya, Aris. Berdiri yuk, tapinya agak naikin dikit, Aris. Tapinya? Iya, oke. Okay. Gini aja. Ya. Oke. Okay. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina, ku akan teruskan terbang. Menggapai bintang, biarkan aku kan terbang melayang layak di awan menuju langit yang indah, istana bintang, istana bintang, istana bintang. Ini ya, Bopak. Nah. Ini kita harus ini ada informasi penting buat semua manis yang ada di rumah. Apa sih informasinya, Bang Obi? Silakan. Thank you, Oma. Thank you so much.